Bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo telah dikabarkan akan meninggalkan Al Nassr dan kembali ke Liga Inggris pada musim dingin nanti. Newcastle United dikabarkan akan membawa Cristiano Ronaldo sebagai pemain pinjaman untuk menggantikan posisi Sandro Tonali yang terkena kasus judi online. Dampak dari skorsing Sandro Tonali dan cedera pemain kunci telah menggetarkan Newcastle United, mendorong mereka kembali ke jaga transfer pada bulan Januari. Setelah melalui euforia lolos ke Liga Champions musim lalu, Newcastle berhasil dengan gemilang menjaga kecepatan yang mereka raih. Kemenangan atas Arsenal membuat mereka urutan ke-6 dalam Liga Premier dan lolos ke perempat final Piala Carabao di bawah arahan Howe. Namun di luar lapangan, masalah semakin meningkat dengan diskorsnya Sandro Tonali dalam jangka panjang. Cristiano Ronaldo sedang dalam performa membara bersama Al Nassr dengan torehan 21 gol dalam 22 pertandingan kompetitif musim ini, membuktikan dirinya sebagai kekuatan tak terbantahkan di lapangan. Dengan tambahan 35 gol untuk klub barunya sejak kepindahannya dari Manchester United pada bulan Januari, Cristiano Ronaldo telah menjadi sosok yang mengukir sejarah dengan jejaknya yang memukau di lapangan.